Pelakon terkenal Nur Fazura teruja berpeluang membuat kejutan untuk Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin, sempena sambutan ulang tahunnya semalam. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut Fazura, dia dan suaminya Fatah Amin menerima jemputan tersebut dan diberikan misi untuk membawakan kek untuk Tengku Permaisuri. Bagaimanapun, semasa majlis kejutan berlangsung, Fazura berkata dia dan suaminya sebaliknya yang bagaikan menerima kejutan. Tema majlis ialah Bollywood, tema yang sangat meriah. Faz dan Fatah adalah antara hadiah kejutan kepada Tengku Permaisuri pada majlis tersebut. Misi kami membawa kek untuk memberikan kejutan manis kepada Tuanku Permaisuri. Namun ketika membawa kek menuju ke hadapan baginda sambil diiringi nyanyi lagu Happy Birthday, dapat dirasakan yang sedang mengalami kejutan ialah kami berdua. Sungguh dapat kami lihat Tuanku Permaisuri sangat berkenan dan sukacita dengan kehadiran kami. Tuanku Sultan kurniakan senyuman. Sungguh besar jiwa baginda Tuanku berdua, katanya.